Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan Populer. Percaya gak sih kalau cinta itu buta? Percaya gak percaya? Beberapa seleb tanah air menemukan kenyamanan pada pasangan dengan jarak usia terpaut belasan, bahkan puluhan tahun. Mereka pun tak ragu berumah tangga dan tetap harmonis. Nah, kamu simak saja ya konten terkait hari ini. 7 seleb menikah dengan pasangan beda usia yang jauh. Tapi sebelum lanjut, pastikan nih kalian telah menekan tombol subscribe-nya dan bel notifikasinya juga sekalian, agar kalian selalu update info terbaik setiap harinya hanya dari channel Hiburan Populer. Bunga Zainal dan Sukhdev Singh. Pasangan selebriti Bunga Zainal dan Sukhdev Singh juga mencuri perhatian karena usia mereka yang terpaut jauh. Disebutkan oleh Tribun News, Bunga Zainal menikah dengan produser dan pemilik rumah produksi screenplay picture Sukhdev Singh di tahun 2014 silam. Nah, saat menikah, Bunga masih berusia 27 tahun, sedangkan Sukhdev Singh berusia 45 tahun. Pasangan ini terpaut usia yang sangat jauh, yakni 18 tahun. Nah, saat ini pernikahan Bunga dan Sukhdev sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Karan dan Harmil. Anang dan Ashanty. Bercerai dengan Krisdayanti, Anang Hermansyah kemudian menikah dengan Ashanty yang lebih muda darinya 16 tahun. Disebutkan oleh laman Merdeka, mereka menikah pada 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Arsy dan Arsya. Nah, kehidupan rumah tangga Anang dan Ashanty pun jauh dari terpaan berita miring. Pasangan ini malah makin eksis dan populer juga sebagai YouTuber. Ahmad Albar dan Dewi Sri Astuti. Rocker legendaris tanah air Ahmad Albar menikahi seorang perempuan bernama Dewi Sri Astuti setelah 15 tahun menduda. Sebagaimana diinfokan oleh Tribun News, keduanya menikah pada tahun 2009 silam. Nah, perbedaan usia yang cukup jauh tidak menghalangi cinta Ahmad Albar dan Dewi Sri Astuti. Saat ini ayah dari aktor Fahri Albar itu telah berusia 73 tahun, sedangkan Dewi baru berusia 36 tahun. Nah, kalau dihitung-hitung, mereka terpaut 37 tahun. Wah, jauh banget ya. Kabarnya mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan pada tahun 2017 silam. Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Braki. Selama 10 tahun menikah, pasangan Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Braki yang terpaut jarak 15 tahun juga hidup mesra dan harmonis. Disatirkan oleh laman Popella, mereka juga jauh dari gosip tak sedap. Nah, Ririn dan Aldi telah memiliki 3 buah hati. Dan sebelumnya, Aldi Braki adalah duda dari penyanyi dangdut Ikke Nurjanah. Mark Sungkar. Setelah bercerai dari aktris senior Fanny Bauti, Mark Sungkar sempat mengejutkan publik saat memutuskan untuk menikah dengan Santi Asoka Mala yang usianya terpaut jauh dengannya. Dituliskan oleh laman Merdeka, ayah dari Siren Sungkar dan Saskia Sungkar ini memiliki perbedaan usia 45 tahun dengan pasangannya tadi. Nah, saat menikah Mark sudah berusia 70 tahun, sementara Santi baru berusia 25 tahun. Wah, kalau sudah cinta, apapun gak jadi masalah. Ingrid Kansil.
Pesinetron dan bintang iklan Ingrid Kansil menemukan kenyamanan dan bersedia dinikahi oleh seorang politisi dan mantan Menteri Negara Koperasi dan UKM yang saat itu telah menduda, Syarif Hasan. Pasangan ini dilansirkan oleh situs Merdeka terpaut jarak 27 tahun. Meski begitu, pasangan yang merajut pernikahan sejak 1999 ini tetap harmonis sampai sekarang. Nah, mereka pun telah dikaruniai seorang gadis cantik yang telah beranjak dewasa. Desta dan Natasha Rizky. Hubungan Natasha Rizky dan Desta dulu sempat tidak diberi restu oleh orang tua Natasha Rizky. Hal ini disebabkan karena perbedaan usia yang cukup jauh, yakni 16 tahun. Nah, pada waktu itu Natasha baru saja berusia 19 tahun, sedangkan Pak Desta berusia 35 tahun. Namun ya, perbedaan usia tidak membuat rasa cinta mereka goyah. Dan dikisahkan oleh laman Pop Mama, mereka akhirnya menikah pada tahun 2013 silam dan hingga kini telah dikaruniai 3 anak. Nah, sekarang pun mereka makin sibuk dengan karir mereka di dunia presenting. Menikah dengan pasangan usia beda jauh sepertinya memberikan dampak yang baik jika melihat pasangan seleb tadi ya. Mungkin karena pasangan yang lebih dewasa bisa lebih bijak mengayomi dan hampir pasti telah mapan secara ekonomi. Nah, apakah kalian termasuk yang menjalani pacaran atau pernikahan dengan pasangan beda usia jauh? Oke deh, sampai di sini saja ya konten hiburan kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan tuliskan pendapatmu di kolom bawah sana. Terima kasih, bye-bye.